Tan Sri Muhammad Ali Hashim menegaskan kerajaan perlu memperuntukkan RM2 bilion bagi membeli dan mewakafkan saham milik GLC kepada institusi wakaf korporat nasional. Penggunaan institusi wakaf yang tradisional ini supaya diaplikasikan dalam bisnes dan korporat, sebab kelebihannya ialah pertama-tamanya ia dapat mengekalkan hak milik. Ya. Rakan-rakan usahawan Muslim di Malaysia dapat membuat kerjasama. Lebih hebat lagi kalau dia boleh berjihad menjadikan bisnes ini satu perjuangan untuk membela nasib bangsa dan umat Islam. Hindari kalau kita ditekan, ditindas. Pertambahan ini memberi pilihan kepada pembeli. Tiba giliran masanya majoriti Muslim Melayu ke depan bangkit menuju ekonomi. Dengan kepimpinan yang ada, kita telah mengenal pasti beberapa program-program dan gerak kerja yang lebih terjurus ataupun fokus kepada kehendak usahawan. Kita harus bergerak pantas sebagai pihak yang akan memberi alternatif pilihan kepada pengguna. Kita dapati hari ini semakin tinggi minat golongan muda ataupun usahawan muda untuk bersama-sama di PIM kerana mereka melihat adanya kelainan di dalam di PIM ini. Selama bersama LGB ini, saya telah mendapat banyak networking, kenalan baru dan perniagaan di mana saya boleh mengembangkan perniagaan saya. Saya berdapati kumpulan LGB ini amat baik mengajar diri kita menjadi usahawan Muslim yang sejati, membantu sesama kita dengan konsep tangan di atas tu lebih baik daripada tangan di bawah. RJB ni bukan salah satu tempat yang terbaik untuk saudara-saudara dekat sana untuk sertai kami dan sama-sama kita berkembang dalam bidang perniagaan. Dengan platform RJB oleh DPRM ini, kita dapat meluaskan territory ruang perniagaan kita dan bertemu lebih ramai usahawan dan dapat lebih banyak idea. Dari situ kita boleh berkembang dari segi pengalaman atau yang kita dapat belajar daripada usahawan-usahawan yang lain dan membantu pula peniaga-peniaga usahawan-usahawan yang baru mau dalam dunia perniagaan.